Tapi ini dia game yang ketiga, kita bakal langsung menuju ke arah Irengel dari arah pesawat. Yesnaya menuju ke arah Gatka melewati Pochinki yang ada kerupuknya. Tidak bisa bertahan lama, para boy pun bakal perang dengan execute. Satu orang berhasil diamankan di bagian luar dari broken wall ini. Sementara Navi yang sudah tidak punya healing lagi, dia ingin mendapatkan satu kill tambahan ke arah RRQ. RRQ tinggal satu kalau nggak salah, apa dua ya? Oh, Sung, pick tipis aja nih, tipis-tipis aja ngambil sisi bagian kanan dari smoke-nya dan akan ditambah smoke tambahan lagi, membuat Erwong tidak punya view ke arah tim Archer. Tabrak. Tapi Nova cukup nekat untuk mengambil last man standing dari tim Loops Gold dan dipulangkan bertukar lobby, tapi Suksi di sisi lain juga berhasil diamankan oleh tim DRS. Microboy mendapatkan tradingnya, langsung dipulangkan bertukar lobby dan Suksi mendapatkan sebuah kesempatan lagi untuk di-revive. Standing tembakan-tembakan dari tim Aero bisa merupakan last man standing yang berada tepat di dalam asap. Tapi straight down dari Super Una menuju ke bagian atas di mana dari tim FUT yang lagi melakukan setup. Tapi Microboy yang mendapatkan killnya tembakan dari seorang Super Una bakal masuk ke depan bertemu dengan It's Fate. Straight down tapi belum menemukan awas target yang fate. Lagi Cacing Gaming. Ada Fate! Satu berhasil diamankan namun fast respon counter shoot dari Iron Wolf. Belum sempat memulangkan Una menuju ke arah lobby dan kali ini mereka masih bisa bertahan. Namun ada tim lain yang mengganggu pertempuran ini. Buat banyak lagi karena sudah mulai terspot, ada satu granat yang sudah mulai dikokang, akan dilempar. Zuxi melempar granat ke arah order, satu orderan menuju ke arah lobby, akan masuk menjadi poin untuk Red Alliance. Kedua tim, Aero juga nyayurin ke arah tim Nova, tinggal sisa seorang king, tapi Potato akan menumbangkan lawannya dan top 3 untuk Indonesia. Lo menumbangkan tim Bigetron kali ini ya. Ingin mencoba keberuntungan berikutnya. Zuxi melempar granat yang begitu panas. Wow, my god. What a nade dari seorang Zuxi. Gila, BTR emang tim yang galak banget kalau masalah ngelempar utility. Iya. Wah gila men. Gokil. Kok bisa? Dari 3 granat yang dilempar, dua granat diantaranya ngasih damage yang dalam banget ke arah hero wall. Iya. Dan kita bakal kini Potato di secure kill, kita bakal Renare mempendekkan diri untuk one on one. Kita bakal lihat antara Zuxi juga Renare. Oh tipis! Sama sekarang tapi Renare nyawanya tinggal secoil lagi. Dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron, tapi top 2 untuk Indonesia. Hey Karbitan! Sini lo! Mana lo? Hah?